Menyusul berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji, pos kesehatan jemaah Indonesia di Mina akan segera ditutup. Saat ini sebanyak 21 pasien dirawat di poskes Mina dan rencananya akan dievakuasi ke klinik kesehatan haji di Mekah. Lempar jumroh menjadi akhir dari rangkaian ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Saat ini jemaah telah berangsur-angsur bergerak ke kota Mekah. Seiring dengan kondisi tersebut, pos kesehatan Mina akan segera ditutup. Nantinya pasien yang kondisinya sudah stabil dan membaik akan dievakuasi ke klinik kesehatan haji di Mekah. Secara keseluruhan, pos kesehatan Mina telah memberikan pelayanan terhadap 500 jemaah, dengan 350 jemaah diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Saat ini terdapat 22 pasien dirawat di pos kesehatan Mina, sedangkan 56 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Dengan kasus 3 besar, yaitu dengan heat stroke 39 orang, ya. Kemudian penyakit pernapasan 19 orang dan kelelahan 17 orang. Ini adalah penyakit 3 terbesar dari angka kunjungan di pelayanan pos kesehatan Mina selama 2 hari ini sampai jam 10. Selama 3 hari prosesi puncak ibadah haji di Armuzna, tercatat 56 orang jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Mayoritas merupakan lansia dengan penyebab utama karena penyakit jantung, saluran pernafasan maupun heat stroke. Dari Mina Arab Saudi, Dewi Ayus melaporkan.